Sini bang, sebentar bang. Kalau bisa mendengar, jangan pura-pura tuli lah. Udah bosan hidupnya kawan ini rupanya. Kau itu kalau negor orang, sopanlah sikit. Saya bukan menegur, saya memanggil. Berjumpa pun kita baru sekarang. Udah berani-berani kau manggil aku. Biasa aja lah, Bang. Kita belum pernah berjumpa dengan Allah, tapi manggil-manggil Allah terus. Apalagi kalau sedang kena musibah. Ada perlu apa kau? Benar ini rumahnya Ustadz Ferry? Iya, betul. Kenapa? Nggak nyangka ya rumahnya sekecil ini. Tolong dong kasih tahu. Saya mau ketemu sama dia, panggilin. Nggak. Kau ini sebetulnya siapa? Saya Muhammad Azam, temannya Ayah dari kampung. Bisa juga orang kampung punya mobil, eh? Oh ini mobil sewaan. Di kampung saya punya 3 yang lebih bagus daripada ini. Rumah saya juga jauh lebih besar daripada rumah ini. Kebetulan aja saya lahir dari keluarga kaya, alhamdulillah. Ya udahlah, suka-suka hati kau lah. Nah, sekarang kau tunggu di sini ya. Biar aku pastikan tuan rumah itu mau terima kau atau tidak. Eh, Azam ya? Ayo, masuk. Ayo. Belum pernah awak jumpa orang sombong seperti itu. Dulu pun awak pernah kaya. Cuma sebentar. Ada yang lucu? Enggak sengaja awak lihat semua tadi. Terbukti kan? Enggak semuanya orang itu suka sama kau. Dan balasan Allah terhadap orang sombong itu ternyata lebih cepat dari yang awak pikir. Dan awak pun lega mendengarnya. Alhamdulillah. Kalau itu oke, ketawa lebih keras juga gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar musalanya Ustadz Ferry? Nanya sama siapa, Mas? Aduh, jangan begitu dong, Pak. Tadi udah bagus kita saling bertukar salam yang berisi kebaikan. Sekarang saya tanya sama Bapak, apa betul ini musalanya Ustadz Ferry? Bapak malah balik nanya ke saya siapa? Lantas yang menjawab salam saya tadi itu siapa? Kalau bukan saudara seiman. Sesama saudara saling asik-asik aja lah, saling maklum. Ini kalau jadi ustadz, model yang doyan ngomelin umat ini. Nggak cuma saya omelin, kalau perlu saya jewer. Perlu bantuan, Bang? Din. Lu tinggal jawab aja, apa ruginya sih? Assalamualaikum buat setiap muslim itu bukan cuma basa-basi. Nah, kita ini orang-orang seiman, itu bersaudara. Lu gampang kesinggung sih. Yang ini juga panjang omelnya. Yang salah siapa? Kita yang domelin Bang Jack. Ini contoh terbukti paling muktahir kondisi bangsa kita saat ini. Gampang ribut gara-gara masalah kecil kayak begitu. Seperti kata Pak Tua itu tadi, tinggal dijawab apa susahnya. Sekali lagi saya tanya kepada semua orang yang punya kewajiban untuk menjawab salam. Apa betul ini musolanya Ustadz Ferry? Ya, betul. Makasih. Kecil ya? Jelek lagi. Tapi mudah-mudahan dengan kita beribadah di sini, kita mendapatkan ridho dari Allah. Nafsuin banget tuh orang. Kalau nggak ingat puasa, udah gua habisin.
Dia nanya cuma buat ngecilin sama ngejelekin musalah kita doang tuh. Sengaja tuh. Udah. Santai aja, Cing. Santai. Santai. Dia bener. Emang musalah kita kecil, jelek. Bener. Tapi, bagaimana juga, gua tetap sayang sama lu semua, coy. Santai aja. Udah, jangan cemberut, jangan cemberut, jangan cemberut. Muka lu tambah jelek. Senyum.